Tausiah mengenang gempa bumi dan tsunami Aceh berlangsung di pemakaman massal Desa Suak Indrapuri. Masyarakat Melabo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh berzikir dan gelar doa bersama bagi sejumlah korban. Doa juga dipanjatkan agar bencana serupa tidak terjadi kembali. 12 tahun rasanya, perasaan masih 2-3 tahun belakang. Karena memang benar orang saya cinta memang kakak, kan kakak kandung saya sendiri. Mungkin lebih ini lagi, tawakal lagi kepada Allah. Semoga bencana cukup segini saja, jangan pernah terulang kembali lagi. 12 tahun pasca bencana tsunami, toleransi warga kini semakin tinggi. Warga etnis Tionghoa pun bisa berziarah sesuai keyakinan. Mungkin yang awal-awal kita juga nggak berani begini. Kita cuma bawa diri, kita doa damai aja. Cuman karena kepercayaan kita kan seperti ini. Jadi terus-terus ke sini ya. Udah mulai loh, apalagi sekarang kayaknya kesadaran toleransinya jadi lebih tinggi. Doa bersama sekaligus sejarah sudah menjadi tradisi tahunan sejak gempa bumi dan tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Lebih dari 165 ribu warga Aceh meninggal akibat bencana ini.